Yo, welcome back again di channel gue ini cuy. Buat kalian yang baru lihat, tekan dulu dong subscribe-nya. Let's go. Jadi di video kali ini gue mau bahas Alpha Jungler. Bukan karena ke OP-nya atau apapun itu, di sini gue mau bahas kelemahannya cuy. Karena kemungkinan kalian yang ketemu meta ini bakalan bertanya-tanya, kamu nanya gimana cara counternya. Karena hero ini kalau jadi jungler keras, nggak manja, bisa tahan badan, dan sulit banget dibunuh cuy. Mungkin kita bahas dari hero counternya dulu aja ya. Mungkin sampai sekarang terus menjadi perdebatan pertarungan by one antara Alpha versus Yuzhong. Selain dari item dan juga mekanik, dua hero ini memang gacor banget soal lifestyle. Sama-sama deres, sama-sama keras. Tapi untuk hal ini gue megang Yuzhong sih coy. Soalnya hero ini dibekali durability dan burst damage yang sangat tinggi banget. Buat lo yang fast hand coy, dapat jadi pilihan coy. Sebagai seekor assassin, coy dibekali efek dash yang sangat banyak sehingga memungkinkannya untuk menghindar dari tiap serangan Alpha dengan sangat mudah. Selain hero ini lincah, coy juga memiliki efek imun court control yang cukup lama. Ini nguntungin banget sih. Sebagai seorang Victor Minsitar dibekali dengan skill yang cukup komplek, Doi memiliki efek stun, anti dash dan juga burst damage yang besar dari pasifnya. Kalau ngomongin hero ini sih lo pasti udah tahu lah ya, ultimate hero ini gigi banget sih cuy. Bayangin lu sendiri lalu dikeroyok satu RT and then lu nggak bisa gunain skill lo. Gimana, parah banget kan? Oke, hero udah kan, sekarang kita bahas item counternya nih. Dikarenakan Alpha adalah hero yang ngandelin lifestyle, counter hero ini adalah item anti lifestyle. Berbekal dengan efek anti lifestyle tersebut, durabilitas milik Alpha secara otomatis akan turun drastis ketika dalam teamfight atau by one, sehingga lu lebih mudah bunuh nih hero. Dikarenakan damage utama dari Alpha dari skill, maka lu perlu defend dengan physical reduction yang sangat tinggi, dan item inilah jawabannya. Item untuk hero bertipe physical ini dapat ngebantu banget saat musuh Alpha, soalnya berkat item ini bisa ngurangin spill farm si Alpha. Ini item fungsinya secara teknis sama kayak si Helper, cuma bedanya item ini digunain oleh mage atau bisa kita sebut pemilik magic zemek. Oke, ini item bisa ngurangin efek regen dan juga attack speed, dan item ini cocok banget buat tank ya, untuk tahan badan lah. Oke cuy, mungkin itu aja untuk info cara counter Alpha di video kali ini. Buat kalian yang mau nambahin atau mau berikan kritik dan saran ya, kalian bisa komentar lah. BTW lu yang baru tahu channel ini dan melihat video ini, lu bisa subscribe dah supaya kita jadi teman. Oke cuy, see you next time, bye bye.